Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Pada informasi kali ini ada Ayu yang sedang berjoget bersama dengan warga Depok di sekitaran rumah Ayu Ting Ting, dan terlihat di sana Ayu sangat menikmatinya. Namun ada yang menjadi sorotan nih pemirsa, saat Ayu Ting Ting berjoget berdendang bersama dengan warga Depok dan juga para pemuda di sana, Ayu Ting Ting melihat segerombolan anak kecil yang ikut menontonnya bergoyang bersama dengan warga Depok di sana. Namun ada Nurul Ragi Rustami yang sigap membisiki Ayu Ting Ting, dan ternyata Ayu Ting Ting mengambil segepok uang dan membagikannya kepada anak-anak di sana agar mereka bahagia dan segera pulang. Inisiatif ini diambil lantaran Ayu tidak ingin melihat anak-anak penonton Ayu dan juga bapak-bapak serta pemuda yang ada di sekitaran, karena itu belum pantas untuk menjadi tontonan anak-anak kecil. Wah, Ayu Ting Ting baik banget nih ya, dari saku kantongnya mengeluarkan uang dan dibagikan kepada anak-anak agar segera pulang karena memang sudah larut malam. Selain cantik, Ayu juga pengertian dan pastinya sangat luar biasa nih pemirsa. Komentar datang dari sahabat kita Fatoni. Salut sama Ayu, tetap perhatikan anak-anak karena anak-anak belum waktunya nonton penampilan orang dewasa. Kemudian juga dari Fatikatul Fuada, mungkin karena itu acara buat orang dewasa, makanya anak-anak disuruh pulang dan biar anak-anak gak kecewa mereka dikasih duit buat jajan. Kirain mau nyawer teh, taunya ngasih bocah-bocah terus disuruh pulang. Dari Nina Friliana 94. Dari Sundari Dewi donatur tetap, Ayu Ting Ting the best. Begitu aja cantik deh Ayu Rosmalina, we love you sweet cengia. Subhanallah, makin lope-lope dah ama idolaku. Masya Allah, semoga makin sukses Bunda Bilqis, love you. Terima kasih para sahabat yang selalu mendoakan Ayu yang terbaik. Inilah pribadi Ayu yang memang sangat santun, perhatian, dan pastinya penyayang kepada semua orang yang ada di sampingnya. Untuk sahabat semua di rumah, terima kasih juga nih doa-doa sahabat telah memberikan kebahagiaan untuk Ayu, dan sampai saat ini Ayu tetap tegar sampai bisa mewujudkan cita-cita sebuah keluarganya. Happy untuk Ayu dan happy untuk kita semua. Siap untuk bergoyang kembali karena anak-anak sudah disuruh pulang dengan uang jajan segapok. Bahagia Ayu bisa berkumpul bersama dengan sahabat dan juga para remaja yang ada di sekitar rumah Ayu di Depok. Informasi selanjutnya juga yang tak kalah menarik untuk sahabat semua di rumah yang ingin tertawa, terbahak-bahak, bernyanyi, bahkan bergoyang. Ada acara Ayu Ting Ting yang pastinya super the best, luar biasa, mengocak ke perut dan juga membuat kita semua bahagia. Dari penampilan dan juga cara-cara Ayu yang sangat luar biasa, tentu saja bisa membuat kita semua yang sedang sedih bersedih menjadi bahagia. Inilah beberapa cuplikan kegiatan Ayu Ting Ting yang sangat luar biasa, salah satunya di BTS pemirsa. Dandanan-dandanan Ayu yang memang sangat nyentrik, luar biasa, itulah pemikat untuk sahabat semua di rumah. Dari Titin 0872, ya ampun, masalah rumah tangga bengek bikin ngakak, malah Kak Ruben yang kena nih gara-gara abangnya gak mau kerja ya, maunya dagang mulu nih, jadi kena deh Bang Ruben Onsu, maaf ya kakak karena adiknya selalu menyebut namamu di setiap penampilan. Info selanjutnya juga yang tak kalah seru nih pemirsa, saat Ayu Ting Ting menjadi penonton di salah satu
suatu festival dan di salah satu pertandingan yang sangat luar biasa, di mana di sini ada kakak tercintanya Wendy Cagur yang melawan suami dari Hasti Purwadinata bermain voli bersama. Dan prediksi jaya-jaya, apakah mereka menang? Kita akan menunggu ya hasilnya. Yang pastinya semua ini dilakukan untuk menghibur kita semua di pemirsa yang luar biasa. Semuanya tinggi-tinggi banget nih ya. Wah, Ayu Ting Ting didampingi siapa nih pemirsa? Putih-putih ini ya. Sehat selalu untuk Ayu dan pastinya sehat untuk kita semua. Mimin doakan semoga sahabat sehat dan bahagia, berlimpah rezeki pastinya, dan selalu bahagia. Healthy weekend untuk semuanya. Oh iya sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting yang sangat luar biasa Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa terus dukung channel Mimin dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.